Hai 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 hai. Assalamualaikum kawan-kawan semua. Ketemu lagi bersama Mbok Kerio. Hari ini Mbok Kerio mau bikin bakso ayam. Ini ada daging ayam yang udah dicincang, sekarang mau di blender biar makin halus. Kasih air es sedikit. Ini udah halus, sekarang pindah ke dalam baskom. Kasih 2 sendok makan bawang putih goreng dan 2 sendok makan bawang merah goreng, sekalian di blender. Daging ayamnya udah di blender semua. Sekarang masukin tepung tapioka 8 sendok makan. Satu butir putih telur. Setengah sendok teh garam. Sekitar setengah sendok teh masako. Setengah sendok teh merica bubuk, seperempat sendok teh baking powder. Sekarang diaduk-aduk sampai merata. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung, jangan lupa dukung channelnya Mbok Kerio dengan cara komen, like, dan subscribe. Sok atuh mangga, hartur nuhun. Sekarang mau diadonin pakai tangan biar cepet merata dan gak bergerindil-gerindil tepungnya. Ini udah tercampur rata, sekarang waktunya dibulet-buletin dan direbus. Udah manasin air ya, tadi gak kerekan. Waktunya dicetak. Mboknya mau menyelesaikan dulu sampai habis. Ini udah matang, tuh udah mengapung semua. Sekarang waktunya diangkat. Ini teksturnya kenyal banget, nggak lembek. Tuh lentur. Sekarang Mboknya mau bikin kuahnya. Ini kuahnya dikasih tetelan biar makin gurih. Masukin pentolnya. Rebus sampai mengapung. Kasih merica. Masako. Ini dia udah jadi. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.